Masih dalam rangka pencegahan penyebaran wabah virus corona, tim gabungan tiga pilar laksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang diawali dengan apel yang dilaksanakan di halaman Mapolres Metro Bekasi Kota. Kombespol Wijanarko selaku Kapolres Metro Bekasi Kota mengatakan kegiatan ini sudah dilakukan pada sebelumnya dalam bentuk patroli bersama yang berguna untuk melakukan pengecekan sejauh mana pendisiplinan masyarakat Kota Bekasi dalam memasuki fase new normal. Malam hari ini kita melaksanakan kegiatan patroli gabungan bersama rekan Dandim beserta TNI, kemudian dari Pemda dan ini Dinas Pariwisata beserta Satpol PP ke beberapa lokasi ya kegiatan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Bekasi ya, sudah mulai ya adanya aktivitas terkait dengan new normal ya, tatanan hidup baru masyarakat produktif dan aman COVID. Oleh karena itu beberapa aktivitas masyarakat yang ada di Kota Bekasi ya kita mengecek ya kepastian ya, untuk dapat mematuhi protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.